Buka sawahnya pak? Ya, yang buka sawah. Yang buka, waduh ini saya kurang tahu. Mungkin Pak Gubernur atau Pak Menteri Kebudayaan. Dalam? Dalam bisa ya? Ya? Ke dalam bisa ya? Bisa. Jadi panitia nanti ada dokumen sendiri kan? Ada dokumen. Ada video juga kan, foto. Video elektronik apa sudah? Ya. Minyaknya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dalam ada berapa karya? Satu ya? Iya. Dalam ada karya satu ya? Iya, malaikat keadilan. Percintaan dua gunung. Eh? Percintaan dua gunung. Oh. Antara gunung apa sama apa? Banyak, Pak. Sebetulnya banyak mas ya? Iya. Ya kita bagi-bagi tempat ya. Iya. Yang sangat dihubungi itu.
Pameran Portugal ini bukan pameran milik kita. Saya lihat banyak sekali karya-karya yang hampir tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau satu gambar bintang, semua gambar bintang. Panitia Portugal punya originalitas sendiri. Dan sekali lagi juga Rahmo buat Pak Hendra yang melakukan proposal untuk membuatkan buku dalam tiga bahasa. Saya tadi sempat penasaran begitu sampai pertama-tama saya lihat bukunya dulu. Bukunya itu ditulis dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Semangatnya untuk menjadi pematung yang besar, tidak hanya besar badannya, itu yang harus kita tunggu. Karena kita tahu sebelum ini Rony Ibrahim tahun 2005 2006 diundang ke Venice Biennale, dan Venice Biennale itu salah satu tangga untuk menginternasional. Jelas hatinya berubah, rasanya berubah, pikirannya juga. Jadi mungkin kalau dia ingin kembali ke alam, gimana cintanya itu, aduh dengan kok bisa kamu dari begini ya, tidak begitu aja ya. Dan dengan ini, dan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, saya berhenti buka pameran ini. Hidup Ibrahim! Ya! Ini dong! Kemudian ke Bapak Tubagus Andre, diikuti oleh Bapak Daniel Kumala dan Bapak Homi, karena sama-sama besar, jadi terakhir aja. Ya. Kalian tuh sudah ada Yeah.